Welcome to my channel. Ini adalah first vlog aku yang aku buat sempena PKP ni. Aku tak nak cerita banyak kenapa aku buat vlog. Saya saja je. Hari ini punya konten. Ini punya konten aku dah plan dengan mak aku. Aku nak buat kek barang-barang je lagi. Aku nak kena beli-beli dulu. Beli-beli dekat kedai. Lepas tu, tu je lah. Balik buat kek. Nanti aku tunjuk lah kat korang. Jom, kita cap. Okay geng, aku kan sejak PKP ni diwujudkan kat sebulan lebih dah ni, aku langsung tak pegang steering kereta. Zik reti lagi buat kereta ke ni? Zik reti lagi buat kereta ke ni kan? Risau-risau nak keluar di parking pun sempit tadi lah. Okay lah, bila keluar parking dah selamat. Sekarang ni aku nak menuju ke kedai runcit. Kedai runcit dekat rumah aku je. Nak beli barang untuk buat kek. Okay geng, aku dah siap beli barang. Tanya tak adalah beli barang kek pun. Pijam beli susu je. Okay, yang aku nak buat ialah kek batik. Tapi geng, serius panas gila. Dengan waktu covid macam ni, kau nak kena pakai mask. Dengan bahang dia Malaysia ni, bahang Malaysia ni jangan cerita lah macam mana kan. Aku memang dah lemas gila ni. Kek apa aku nak buat kan? Kau mesti tanya. Nak buat kek batik je. Itu je lah. Tak banyak benda, tak banyak idea. Aku memang suka memasak. Tapi bab-bab bakery, bab-bab pastry ni aku kurang lah sikit. Buat sikit-sikit, buat saja-saja. Test-test, 1, 2, 3 macam tu lah. Tadi aku macam pergi beli ni lah. Aku pergi lah ambil susu. Brother tu tengok je, aku duduk rakam. Apa benda yang aku rakam kan? Aku dah macam, benda ni vlog pertama aku kan? Vlog pertama aku je dia, bila orang nampak aku ke kamera, aku rasa macam orang ingat aku shock sendiri tau. Tu aku macam, okay abang, ni berapa semua orang? Ni RM9 nama je ni, RM9. Okay abang, terima kasih. Aku terus pula siapa kat tu lah. Aku apa? Aduh, aku gila kan. Tapi nak buat macam ni kan, untuk korang semua aku kena buat lah benda ni. Tu je lah. Benda nak buat kek ni senang ni. Mula-mula sekali kita perlukan. Apa dia kita perlukan? Kau rasa aku perlukan pergi ke beli air dulu. Sekejap lagi. Sabar tak? Biar buat kek batik ni, orang pakai biskut Mary. Itulah, aku dah berjalan semua kedai cari biskut Mary, tak ada.
Yang ada biskut Jacob. Pakai je lah biskut ni. Benda tu paling penting tau. Biskut. Okay guys, dah masuk biskut, dah kacau pekat-pekat macam ni. Okay, dah siap dah kek batik kita. Sekarang ni, kita kena masukkan dalam loyang dulu. Sedap bro. Okay, mesti ramai yang tanya kenapa aku nambah vlog? Lah, lagi pun sekarang ni tengah musim PKP, tak ada kerja. Suri tak ada kerja, duduk rumah. Isilah masa lapang dengan benda yang berfaedah. Walaupun first time, aku cubalah bagi yang terbaik korang. So bila korang support aku, nampak korang suka dengan apa yang aku buat, InsyaAllah kau akan teruskan benda ni sampai bila-bila. Itulah tujuan aku buat benda ni. Jadi kalau aku kerja pun, tak buat dah video-video ni. Sebab dia tak ada masa. Kan? Tak ada masa. Okay guys, siap dah punya kek batik. Nama dia kek apa? Kek batik Zip. So sekarang letak dah peti sejuk, tunggu dia sejuk, jadi kita boleh makan. Okay guys, so itu saja video untuk kali ini. Pada korang, jangan lupa subscribe channel aku, turn on notification button. Jangan lupa like, jangan lupa share. Dan aku minta maaf dekat korang kalau sekiranya ada kekurangan dekat video aku. Korang boleh suggest apa yang patut aku perbaiki dalam video ni. Video akan datang, kalau korang rasa korang ada konten nak bagi dekat aku untuk aku buat, korang boleh komen je dekat bawah. InsyaAllah kalau aku rasa konten korang okey, aku akan ikut konten korang, aku akan buat dan post dekat YouTube. Ya, itu saja. Thank you guys kerana thank you sebab tengok vlog aku yang kali pertama ni. Jangan berhenti sokong aku untuk aku terus buat video ni demi korang semua. So jumpa di next vlog. Bye-bye.